terus, ganti terus. Yes, selamat jumpa lagi di video kali ini bersama teman-teman kerja. Ada seorang Jepang guys, jalan-jalan di atas pegunungan. Tempatnya di daerah Niko guys. Ini petanya segini gedenya, apalagi tempatnya guys. Tempatnya berbeda. Masih bersama Mas Yabek. Yabek sang waris nih. Yabek sang pak. Bosi pak. Gimana sehari ini ganteng? Potongannya mirip orang Petunamu guys. Petunamu. Petunamu. Kita gunung bebe. Oke. Perjalanan lanjut ke air terjun guys. Air terjun. Pokoknya dari ini kita puas-puasin jalan-jalannya mumpung liburan. Sama Mas Anggit, anak ngapak setia, ngapak orang, ngapak orang kepenak. Nanti nanti tempe orang nanti ngene orang lagi dodol lah, lagi dodol sih lah. Nanti nanti tetap pokoknya tempe enak lah. Jadi nang kene orang nana ya orang enak ya. Kita mau melihat air terjun di Jepang guys. Air terjunnya kayak apa kita lihat bareng-bareng. Oke. Ini masih alami banget guys. Air terjun paling terbesar di daerah Niko. Ini belakang deh. Belakangnya itu udah mulai. Ah panas, panas, oh, panas. Adem, adem. Yabek maning. Rika maning ya. Iya. Nanti dia perlu Rika terus. Nih guys. Tuh. Di belakang Mas Andi guys. Kita bersama Mas Andi. Gimana Mas Andi perasaannya? Gue seneng banget. Wis wes gak nonton kerjakan saya bu. Duh. Hati-hati ya nih guys. Pemandangannya kayak gini guys. Jadi momen-momen yang tak terlupakan ini. Jadi kalau ketemu ya tuh. Oke. Tak indah pol. Bisa melihat air terjun dari pegunungan asli di Jepang. Ini benar-benar air terjun guys. Jadi bukan sembarang air terjun. Air terjun paling terindah. Jadi orang mau mengabadikan itu dari pegunungan. Hah? Ayo tenang lagi. Air yo. Ini bukan foto ini guys, video guys. Ini satu sang hancur. Ini pak YouTube.
Gigi ya Pak. Kenapa perang Pak Yusuf? Gimana saya Pak Yusuf? Ini mumpung video, bisa di video Pak. Momen langka Pak Yusuf. Video apa? Video foto? Video foto? Foto lah. Foto, ada di sini ya. Baru. Hai, aku sana ide. Jangan sampai hilang ini, aku suaranya take yo. Masuku kah? Jangan lupa pakai masuku guys. Gaspol. Ini dulu sejarah guys. Sejarah Jepang. Teman-teman orang Jepangnya guys, teman satu kerjaan. Nah itu tuh orang-orang yang paling menyenangkan itu orang Jepangnya ini nih. Namanya Namekawa. Selalu dikerjain terus pokoknya sama teman-temannya. So, ini pas hujan salju. Orang pada mengabadikan, orang-orang pada mengabadikan foto-foto. Pokoknya momen sejarah, guys. Ini sejarah dulunya. Secara perang dunia apa ya, soalnya letak daerah situ itu nggak boleh dibangunin bangunan-bangunan, jadi sekitar dalamnya itu rata bawah pegunungan, nggak ada penduduk, nggak ada warga yang boleh menempatin di sini, makanya ini tempatnya diabadikan. Itu selalu teman namanya Kawasang. Itu namanya namanya Kawasang. Nah, sore. Itu namanya Kawasang sama Andi Sang. Imam, Imam. Ada Imam dulu. Yuki. Yuki di sini. Yuki. Ini. Baru main lah. Mau ke mana? Semangat guys, bos. Indah banget guys. Masih asri bangetin guys, tuh masih asri bangetin pohon-pohonan, nih kayunya masih terjaga, tuh.
orang Jepang kalau liburan kayak gini, orang tua masih tua pun masih jalan-jalan, guys. Jadi kehebatannya di Jepang itu orang tua-tua itu pada cari kegiatan. Wah, ternyata di atas gunung ada danau, guys. Ada danau tuh. Danau Niko lah. Yes, kita lihat ya apa danaunya. Indah banget. Pemandangannya bagus banget. Itu kayak di gambar-gambar figura, guys. Warnanya, pohon-pohonnya warna-warni. Tuh. Jadi asli sebenarnya ini. Tuh, pohon asli, teman. Tempatnya indah banget. Itu orang pacaran. Masih kakek-kakek sama nenek-nenek mengabadikan momen-momen kayak gini, soalnya momen langka, guys. Itu satu tahun satu kali itu kalau musim pergantian musim dingin. Nih. Wah, indah banget. Nah, ini lautnya nih. Bukan laut sih, danau. Danau di atas gunung alias waduk. Ini pohon cemara terindah, soalnya kalau musim memiji ini warnanya kuning, guys, nggak hijau kayak di gunung itu loh. Kalau di gunung itu warnanya hijau, tapi kalau kayak yang gini ini bisa warna kuning. Nah, itu teman-teman kita, satu anak-anak perusahaan sedang di pantai lagi mengabadikan foto-foto. Bisa diperbesar. Udah. Oke, guys, kita sampai di danaunya. Jadi gini, guys, danau di atas gunung. Nih, guys, pemandangannya bagus banget. Nah, itu yang atas itu salju, guys. Jadi ini tadi juga udah turun salju sih, meskipun panasnya gini. Tuh putih-putih itu salju tuh. Itu bawa bekal kita, guys, buat makan siang hari ini. Bersama-sama kita mau makan di tempat pegunungan. Guys. Ini sekitarnya tempat apa ya? Warung makan, warung campuran. Nah, itu orang-orangnya udah pada sampai. Ini, guys, ini ke rumah mini. Keluarin lah. Wah, otobe motor, guys. Nah, ini motor legenda. Ada legenda.
kita nyebang. Bagusnya Masya Allah pemandangan di Jepang serasa di Eropa. Anehnya semua-semua guys. Nah ini pelabuhan di atas gunung ini ada kapal pesiar guys. Mungkin kapal pesiarnya sasar ini sampai gunung jadi. GP-nya orang Jepang ya. Nah ini Mega Pro Nagomi guys. Nagomi bae ana yo Nagomi bae. Itu Pak Nagomi, Pak. Nagomi. Nagomi warung Sokudo. Ini pikir-pikir. Orang Jepang guys, ada istirahat. Ini daerah pusat oleh-oleh sama pusat buat nyari jajan. Ini pikir-pikir orang Jepang. Kita kalau ketemu sama anak-anak Indonesia selalu makan-makan ketemunya guys. Makan-makan. Nih, ser, kembali lagi. Wah ini guys, ini sepeda balap mahal guys. Kita balik mani. Balik mani mengarik tempat. Kopi juga ada guys, kopi. Pikir-pikirnya guys. Pikir-pikir. Wah, gak baik. Mantap. Mantap guys. Wah, ini ada leluhur ini. Ini apa ini? Panda. Nah itu kapal pesiarnya guys. Kapal pesiar yang temangsang di gunung. Terbesar. Pemandangannya Masya Allah, Subhanallah, itu pemandangannya warna-warni kayak di pemandangan ini. Oh, ini anak-anak Indonesia guys, peserta magang di Jepang. Jadi kalau ingin ke Jepang, jangan lupa mengikuti program yang legal guys, yang resmi, jangan sampai yang ilegal, itu bahaya. Soalnya kalau di Jepang, kalau ilegal itu nggak bisa pulang, suruh bayar banyak guys. Yalah ketemu maling Mas Yabe, Yabe Jan, Yabe Sangwa, Yabe Sangwa. Yabe Sangwa ini program pemagangan IMM Mas. IM Jepang. IM Jepang guys. Gimana? Wah, seru Tanoshi. Seru Tanoshi. Tanoshi maning. Gimana pengorbanan perjuangan selama di IMM? Wah. Kalau proses seleksinya gimana? Ceritakan dong. Kembali. Pokoknya kalau nggak lulus tetap semangat ya guys. Iya. Sampai gagal, lulus. Tetap berusaha. Berusaha terus pokoknya ya. Iya, sampai tembus Jepang. Okay. Biar menikmati kayak gini guys, aslinya di Jepang. Ini Mas Imam Yabe asal dari mana Mas Yabe? Asal dari Klaten, Jawa Tengah. Wah, ini kayaknya pamer jam iki. Pamer jam ini Mas Yabe, Sangwa.
Yes. Kita ke teman-teman lagi, guys. Kita acara makan. Makan siang. Tuh, pegunungannya bagus banget, guys. Pegunungan di Niko, guys. Seindah. Ini pohon bersejarah, guys. Dua pohon di tepi jalan itu gede banget ini nih. Warnanya kuning banget ini. Pohon pinus, guys. Cemara. Nah, ini tempatnya bagus banget ini. Tuh, sampingnya laut, danau. Itu danau yang paling indah di daerah Niko, guys. Tuh. Subhanallah. Maha besar. Subhanallah. Wallahi Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu teman-teman kita udah mulai pada makan. Mungkin pada kelaparan. Kita makan siang, guys. Teman Paris. Nah, ini pasti, pasti ini. Ini Mas Gatot. Gatot Sangwa. Kita makan. Kita makan siangnya. Kita itu apa, guys? Oke. Sama ayam bakar. Oke, guys. Kita melihat ayam bakar. Ayam apa? Neng, ayo, hangat-hangat, guys. Ayamnya, ayam guys. Wah, mantap, mantap yo. Ini guys, nanti tangan Jepang mana harus sambel. Sambel mantap, mantap, guys. Sambelnya, guys, ayamnya pun mantap. Jadi ketemu anak kumpul-kumpul, ketemunya madang, orang madang semaput. Mantap, guys, mantap, guys. Oh, juara kita oke. Ini. Ini sambelnya, guys. Sambel mantap. Sambelnya ala Mas Andi. Habisnya dari Tayo, guys. Bawah. Seindahnya minta ampun. Allahu Akbar.